miris banget ya, cuman gara-gara bully bisa makan korban jiwa. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu bully? Pengertian bullying adalah segala cara bentuk perindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh satu orang maupun berkelompok yang lebih kuat. Verbal adalah bullying mencela, menghina, atau melecehkan dengan kata-kata yang merendahkan. Sedangkan bullying nonverbal adalah merupakan tindakan langsung mengintimidasi korban. Dampak bullying dapat memicu masalah kesehatan mental seperti gangguan cemas, depresi, hingga post-traumatic stress disorder. Upaya mencegah bullying bisa dengan cara berteman dengan banyak orang, tidak terpancu untuk melakukan kekerasan, dan juga melaporkan dengan pihak yang berwenang. Itu teman-teman, kenapa bullying sangat berpengaruh kepada mental dan moral anak bangsa. Jadi, stop bullying! Yeah.